Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena atas berkat serta dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di hari ini dalam segenap kehangatan silaturahmi. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Agar seluruh kegiatan acara berjalan lancar dan dapat mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita buka rangkaian acara ini dengan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali rangkaian acara sidang terbuka Senat STIE PGRI Sukabumi dalam rangka pelantikan mahasiswa baru STIE PGRI Sukabumi tahun akademik 2021-2022. Kita saksikan prosesi Senat STIE PGRI Sukabumi memasuki ruangan. Dengan diiringi lagu Padamu Negeri, kita nantikan prosesi Senat memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat STIE PGRI Sukabumi.
Hadirin dipersilahkan untuk menyimak kembali seperti biasa. Menyanyikan himne STIE PGRI Sukabumi, karya Eka Yanuar SEMM, oleh paduan suara mahasiswa STIE PGRI Sukabumi. Dengan
Pembukaan Sidang Terbuka Senat STIE PGRI Sukabumi oleh Ketua Senat kepada yang terhormat Bapak Indra Permadi SEMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021, dengan acara Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi dalam rangka pelantikan mahasiswa baru STIE PGRI Sukabumi tahun akademik 2021-2022. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan kelancaran atas segala sesuatunya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelantikan ini secara resmi saya buka. Pembacaan SK Penetapan Mahasiswa Baru. Kepada yang terhormat Sekretaris Senat STIE PGRI Sukabumi, Bapak Riki Rizwandi SEMM, kami persilahkan. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi nomor 066 garis miring KEP garis miring STIE PGRI Sukabumi garis miring KL garis miring 8 Romawi garis miring 2021 tentang penetapan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi tahun akademik 2021-2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi menimbang A. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi tahun akademik 2021-2022. B. bahwa untuk melaksanakan program kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi sebagaimana telah ditetapkan dalam kalender akademi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi tahun akademi 2021-2022 berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. C. bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat A dan B tersebut di atas, perlu ditetapkan keputusan penetapan jumlah mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi tahun akademi 2021-2022 yang dituangkan dalam keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi tentang penetapan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi tahun akademik 2021-2022. Pertama, menetapkan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi tahun akademik 2021-2022. Kedua, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi tahun akademi 2021-2022. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sepenuhnya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 28 Agustus 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi, Ketua Agus Sobar, SEMM, ditandatangani.
lampiran keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi nomor 066/KEP/STY/PGRI/KL/8/Rohami/2021 tanggal 28 Agustus 2021. Daftar mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi tahun akademi 2021-2022. Nomor 1, NIM 02-21001, nama Zahra Maulani Nur Saputri, angkatan 2021, jurusan program studi manajemen, dan seterusnya. 353, NIM 03-21110, nama Novalinta Nuraini, angkatan 2021, program studi akuntansi. Demikian surat pembacaan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan mahasiswa baru STIE PGRI Sukabumi tahun akademik 2021-2022. Pelantikan mahasiswa baru oleh Ketua STIE PGRI Sukabumi, Bapak Agus Sobar, SEMM. Kepada para mahasiswa baru, dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, Sabtu, tanggal 28 Agustus tahun 2021, saya lantik saudara-saudari sebagai mahasiswa STIE PGRI Sukabumi untuk tahun akademik 2021-2022. Semoga ananda sekalian menjadi mahasiswa yang berprestasi, berakhlak mulia, dan mampu membanggakan alma mater tercinta STIE PGRI Sukabumi dan mampu memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungi ananda mahasiswa sekalian. Terima kasih. Kepada Bapak Agus Sobar, SEMM, mohon berkenan untuk menyematkan secara simbolis pada mahasiswa tahun akademik 2021-2022 dengan didampingi oleh Senat STIE PGRI Sukabumi. Kepadanya kami persilahkan. Nama dari Nugroho Haji dari SMKN 4 Kota Sukabumi. Selamat, nanti Anda menjadi mahasiswa STIE PGRI Sukabumi terhitung dari mulai hari ini. Nama Siti Sarah Nurfitri dari SMKN 2 Sukabumi. Selamat. Dari hari ini Anda sudah tercatat sebagai mahasiswa baru PGRI Sukabumi untuk tahun akademik 2021-2022.
selamat menjadi mahasiswa baru STP Negeri Sukabumi. Semoga menjadi mahasiswa yang berprestasi, membanggakan alma mater, dan selalu memberikan nilai-nilai kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Selamat, mudah-mudahan jadi mahasiswa yang berprestasi. Kepada Ketua STIP Sukabumi dan beserta Senat berkenan untuk melaksanakan foto bersama mahasiswa baru. Terima kasih kepada Ketua STIE PGRI Sukabumi beserta Senat STIE PGRI Sukabumi telah melantik secara simbolis mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Dengan itu, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Kami ucapkan selamat kepada mahasiswa baru, semoga dapat membawa nama harum STIE PGRI Sukabumi. Pembacaan janji mahasiswa STIE PGRI Sukabumi. Dan pesan mahasiswa baru kepada Saudara Deri Nugroho Aji sebagai perwakilan mahasiswa baru, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili teman-teman KOS 2021 ingin mengucapkan terima kasih kepada para petinggi STIE PGRI dan juga jajarannya sekaligus para dosen dan juga teman-teman panitia semua yang telah membuat acara ini menjadi sangat menakjubkan. Sebelum itu saya harapkan kepada teman-teman untuk mengucapkan terima kasih
kepada orang tua kita masing-masing yang bersama orang tuanya, ucapkan terima kasih karena telah mendidik kita sampai sejauh ini ya teman-teman. Baik untuk kesan dan pesan kegiatan COKOS 2021 ini, untuk kesannya jelas kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa sekali. Di luar dari kegiatan ini dilakukan di era pandemi, tapi tidak memudarkan esensi dari kegiatan COKOS ini teman-teman. Dan juga kegiatan ini itu menjadi pengalaman baru buat kita. Bukan hanya kita mendapatkan pengalaman baru, kita juga mendapatkan ilmu baru, juga kita mendapatkan teman-teman baru. Selain itu kita diasah teman-teman kreativitasnya, inovasinya, dan juga kita dituntut untuk cepat bisa, apa ya disebutnya, bisa berinovasi lagi seperti itu. Untuk pesannya, semoga kegiatan COKOS 2021 kedepannya menjadi kegiatannya lebih berkembang lagi, lebih berinovasi lagi, lebih berkreasi lagi untuk membangun kader-kader yang luar biasa. Dan harapannya, untuk harapan saat ini, semoga pandemi ini segera usai. Jadi kita semua bisa bertemu di sini, bisa berproses, berprogres di kampus kita tercinta ini, kampus STI PGRI Kota Sukabumi. Sekaligus harapan juga semoga pembangunan-pembangunan di STI PGRI yang sudah direncanakan sebelumnya segera terrealisasi. Dan untuk harapan kedepannya, untuk harapan kedepannya STI PGRI, semoga mencetak kader-kader yang luar biasa, kader-kader agent of change yang membawa perubahan ke arah lebih baik bagi bangsa ini, negara Indonesia. Selain itu menjadi the voice of the voiceless, sebagai pelopor, sebagai pembawa suara bagi rakyat-rakyat kecil yang tertindas. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemutaran video. Selamat datang. Seorang pernah berkata, semakin sulit sebuah perjuangan, maka akan semakin indah ketika kita mencapai sebuah tujuan. Terakhir, selamat berproses, selamat berjuang, selamat berkontribusi, hidup mahasiswa, semangat berani untuk STI PGRI Kota Sukabumi. Saya perwakilan himpunan mahasiswa akuntansi STI PGRI Sukabumi mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru STI PGRI Sukabumi. Selamat berproses, selamat bermimpi, selamat berjuang, dan selamat menjadi insan akademis. Saya Kiasyara Putra, Ketua Badan Legislatif Mahasiswa STI PGRI Sukabumi, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman mahasiswa baru semua di kampus kita tercinta ini. Berusahalah menjadi mahasiswa yang tidak cuma sebelah, baik akademik maupun non-akademik. Perkenalkan, nama saya Nabi Sukabumi, Presiden Mahasiswa STI PGRI Sukabumi, mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun 2021. Semoga kalian menjadi mahasiswa yang berkarakter, yang bisa menjaga idealismenya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai cinta perguruan tinggi. Grup mahasiswa Indonesia, grup rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nurnisa Saraginanjar. Saya adalah Ketua Program Studi Manajemen. Selamat datang, selamat bergabung di STIE PGRI Sukabumi. Seperti yang Nelson Mandela katakan, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Dan kami berharap STIE PGRI Sukabumi bisa memfasilitasi Anda semua menjadi generasi penerus bangsa dan bisa merubah dunia menjadi lebih baik. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eba Syahibah, selaku Ketua Prodi Akuntansi.
mengucapkan selamat datang di STIP PGRI Sukabumi. Selamat bergabung pada tahun akademik 2021-2022. Dengan Anda bergabung di STIP PGRI Sukabumi, semoga segala cita-cita Anda bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa syukur dan penuh bangga, Ibu ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Selamat bergabung di dunianya mahasiswa, dunia mahasiswa yang menjadi pembelajar dan kaum intelektual. Raihlah prestasi akademik dengan gemilang dan raihlah pengalaman dengan ikut serta di kegiatan organisasi kemahasiswaan STIP PGRI Sukabumi. Tetap semangat, tetap berjaya, dan jadilah mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru STIP PGRI Sukabumi untuk tahun akademik 2021-2022. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan, keinginannya bisa Anda wujudkan semuanya di kampus tercinta ini, di STIP PGRI Sukabumi. Tetap semangat walaupun dalam kondisi COVID ya, seperti kondisinya saat ini, insya Allah tidak menjadikan hambatan ya bagi Anda semuanya sebagai mahasiswa baru STIP PGRI Sukabumi untuk terus tetap semangat untuk belajar dan mengejar cita-cita Anda semua. Ibu doakan semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, semuanya bisa tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Riswandi, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kepada mahasiswa baru STIP PGRI Sukabumi. Terima kasih Anda telah memilih perguruan tinggi kami. Semoga STIP PGRI Sukabumi menjadi lokomotif dalam mengantarkan kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, calon mahasiswa STIP PGRI Sukabumi tahun akademik 2021-2022. Selamat datang di kampus STIP PGRI Sukabumi, kampus tercinta kita. Semoga Anda sekalian mampu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah disiapkan oleh lembaga, khususnya adalah persiapan ketika Anda mulai masuk kuliah, yaitu pengenalan tentang kampus yang kita cinta. Semoga Anda mengikutinya dengan enjoy, dengan rileks, dan menghasilkan sesuatu yang pastinya menjadikan bekal yang baik untuk mengikuti perkuliahan selama 4 tahun ke depan. Semoga dimudahkan segala urusan dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing kita ke arah yang lebih baik dan lebih bermartabat. Selamat datang STIP PGRI Sukabumi. Yes. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Ketua STIE PGRI Sukabumi kepada yang terhormat Bapak Agus Sobar SEMM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi israhli sadri wasyri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para wakil ketua, para ketua program studi, para ketua lembaga, para sekretaris prodi, dewan dosen, tenaga kependidikan, seluruh panitia pelaksanaan KOS tahun 2021-2022, yang saya cintai, pengurus badan eksekutif mahasiswa, badan legislatif mahasiswa, dan unit kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus. Dan yang saya hormati para orang tua wali dari mahasiswa baru untuk tahun akademik 2021-2022. Yang terakhir adalah untuk Ananda sekalian, mahasiswa baru STPGRI Sukabumi tahun akademik 2021-2022. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu muka secara online. Mudah-mudahan silaturahim kita menjadi wasilah untuk mampu mengantarkan kita mencapai derajat husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Saya sangat terharu dengan apa yang sudah dipertunjukkan dalam kegiatan penutupan KOS ini. Coba Anda bayangkan, coba Anda lihat, kita melakukan muhasabah diri. Apa yang disampaikan tadi oleh ketua panitia KOS, di antara kita tidak akan pernah lepas dari dua orang yang berjasa sehingga mampu mengantarkan kita menjadikan sampai pada posisi saat ini, yaitu ibu dan bapak kita. Maka tentu tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan, tidak ada kebahagiaan hidup kalau seandainya kita sekalian, kalau Ananda sekalian mensia-siakan kedua orang tua kita. Sehingga pesan saya yang pertama, jadikan orang tua kita, ibu bapak kita adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang harus dijaga, orang-orang yang harus kita doakan, dan orang-orang yang senantiasa harus menjadi perhatian dalam keadaan melaksanakan kegiatan apapun. Tidak ada sebuah kesuksesan tanpa campur tangan ibu bapak kita. Maka untuk itu saya menginginkan, terutama kepada Anda semua mahasiswa baru yang tergabung di STPGRI Sukabumi untuk tahun 2021-2022 adalah menjadi pribadi-pribadi yang mengutamakan, yang menghormati, yang menjaga dan membahagiakan orang tua kita. Dan ketika Anda melakukan itu, maka kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan insya Allah sudah di tangan Ananda semua. Sehebat apapun seorang anak, kalau seandainya tidak menghormati, tidak mentaati orang tuanya, maka itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka kuncinya adalah bahagiakan dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua kita, ibu bapak kita, dan tentu kepada keluarga kita, para dosen,
dan teman-teman kita yang insya Allah nanti bersama-sama di kampus STP Geri tercinta. Selamat datang di kampus STP Geri Sukabumi. Tugas Anda sekarang sangat berbeda dengan sebelumnya. Ketika Anda sudah menapakkan kaki di perguruan tinggi, maka para pola pikirnya harus segera dirubah. Kalau seandainya selama ini malas untuk belajar, tidak giat untuk bekerja, tidak giat untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri melalui program-program diskusi, program-program pengajian, program-program yang mampu meningkatkan kecerdasan intelektualitas kita, kecerdasan emosional kita, maka saatnya mulai hari ini kita sudah lebih mengedepankan bagaimana merubah pola pikir, merubah pola tindak untuk menjadikan manusia-manusia yang dewasa, yang mampu bertanggung jawab, dan mampu untuk berbuat kebaikan. Kuncinya sebagai mahasiswa, kalau Anda ingin sukses dan tepat waktu bisa diwisuda sesuai dengan jatah waktu perkuliahan, adalah merubah pola pikir menjadi mahasiswa-mahasiswa yang penuh tanggung jawab. Belajar dan berorganisasi, serta bagaimana meningkatkan jejaring, meningkatkan networking, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang ada di internal kampus maupun yang ada di eksternal kampus, adalah merupakan suatu keharusan. Tekadkan mulai hari ini Anda menjadi mahasiswa yang betul-betul bertanggung jawab untuk meraih prestasi, untuk meningkatkan kemampuan dalam bagaimana mengabdikan diri kepada lingkungan sekitar Anda. Dan ketika itu Anda tanamkan, maka insya Allah akan menjadikan insan-insan yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Tentu sekali lagi kami di kampus sangat berbahagia bisa bersilaturahim dengan Anda, bisa bersama-sama dengan Anda dalam waktu ke depan, dan mudah-mudahan kebersamaan kita mampu meningkatkan kualitas diri, mampu meningkatkan menjadi orang-orang yang lebih baik dan menjadi orang-orang yang lebih soleh. Kepada Bapak, Ibu, orang tua mahasiswa sekalian, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah menitipkan anak-anaknya untuk dididik kami di lingkungan kampus tercinta STP Geri Sukabumi. Berikan kami dukungan dalam bentuk bagaimana Bapak Ibu, orang tua, wali mahasiswa untuk senantiasa mengingatkan Ananda ketika di rumah untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa membantu orang tua, untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dan kami pun di kampus akan mencoba melakukan itu. Bagaimana mengingatkan kepada mahasiswa untuk belajar dengan giat, untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri, dan untuk senantiasa memupuk nilai-nilai kebaikan. Harapan kita ketika kita di kampus bersinergi dengan Bapak, Ibu, orang tua wali dari mahasiswa, maka suatu saat ketika kita meloloskan, mewisuda Ananda sekalian, kita memiliki harapan yang jelas, memiliki harapan yang pasti untuk Ananda sekalian menjadi orang-orang yang mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa, negara, dan tentunya agamanya. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian sudah mempercayakan para putranya untuk dididik di lingkungan kampus STP Geri Sukabumi. Kepada jajaran di bidang kemahasiswaan, kepada ketua panitia KOS, dan kepada segenap pengurus BEM, pengurus BLM, dan seluruh unsur kepanitiaan di KOS tahun 2021-2022, terima kasih. Semuanya sudah berbuat yang terbaik.
semuanya sudah maksimal dalam bekerja, sehingga mampu melaksanakan KOS dengan penuh sukacita, dengan penuh inovasi, dengan penuh kebahagiaan, dan tentunya mudah-mudahan mahasiswa baru yang dilantik hari ini betul-betul siap untuk bergabung dan berproses menjadi orang, menjadi sarjana yang bertanggung jawab dan berkualitas. Terima kasih atas apa yang telah disumbangsihkan dalam kegiatan KOS ini. Pada para pemangku jabatan di lingkungan kampus, kepada para dosen, kepada tenaga kependidikan, mari kita tekadkan untuk bersama-sama bagaimana kita melakukan proses pembelajaran di kampus ini untuk bisa menciptakan mahasiswa yang betul-betul memahami tentang bagaimana melakukan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Terakhir, selamat datang sekali lagi Ananda mahasiswa baru STIE PGRI Sukabumi 2122. Selamat bergabung. Harapan kami Ananda tepat waktu untuk bisa menyelesaikan masa pendidikan di kampus ini. Dan berbuatlah yang terbaik untuk kedua orang tua, untuk semua yang telah berjasa kepada Anda, mengangkat Anda sampai saat ini, dan mudah-mudahan pada saat nanti berinteraksi dalam pembelajaran di sekolah, di kampus kita, Anda juga memiliki semangat, memiliki tekad untuk bersama-sama belajar dengan penuh mengedepankan tanggung jawab dan kebaikan. Terakhir, semoga apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita lakukan, baik Bapak Ibu di tempat masing-masing dengan mendorong putra-putrinya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dan terutama dalam pelaksanaan KOS, dan kepada teman-teman sekalian di kampus, mudah-mudahan apa yang telah dilakukannya menjadi amal soleh dan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada semua pihak. Semoga kita dipanjangkan umur dan ketemu lagi nanti dalam pembelajaran di kampus ketika era pembelajaran daring sudah bisa kita akhiri dengan pembelajaran tatap muka di kampus tercinta. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan kita bisa bertemu wajah untuk bersama-sama berinteraksi, untuk bersama-sama membangun kebaikan, untuk bersama-sama bersinergi, dan pada akhirnya untuk bersama-sama menggapai sukses. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada sambutan dari perwakilan orang tua mahasiswa baru. Kepada yang terhormat, Bapak Sodiqun Ahadi Firman, kami persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata sebagai perwakilan dari orang tua mahasiswa baru STIE PGRI Sukabumi.
Pada para orang tua mahasiswa baru, saya mohon maaf apabila sebutan ini tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili seluruh orang tua mahasiswa baru memitipkan dan mempercayakan anak kami untuk melanjutkan pendidikan di STI FPGRI Sukabumi. Harapan saya mudah-mudahan STI FPGRI Sukabumi menjadi kampus yang berjuang dalam rangka menciptakan generasi yang berkualitas dalam bidang fisik sesuai dengan visi dan misi STI FPGRI Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman peserta terbaik KOS tahun 2021. Nominasinya adalah Dimenangkan oleh Boyan Laila, kelompok 5. Selamat kepada Delian Laila sebagai peserta terbaik KOS 2021. Peserta terbaik KOS 2021 pertama Delian Laila, kelompok 5. Selamat kepada Delian Laila yang telah meraih peserta terbaik KOS 2021.
Selanjutnya ada pengumuman kelompok OS terbaik 2021. Nominasinya adalah kelompok terbaik. Untuk peserta terbaik dan kelompok terbaik akan diberikan pada hari Senin pukul 13.00 menghubungi ruangan kemahasiswaan. Selanjutnya, pembacaan doa kepada Saudara Abdul Latifan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita mengangkat kedua belah tangan kita dan sejenak kita menundukkan kepala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama Islam akan saya pimpin dan untuk yang non-muslim bisa menyesuaikan. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma gfir wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami,
dosa para guru-guru kami, dan dosa para saudara-saudara kami. Ya Allah yang maha pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tepati, guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Ya Allah, ridhoi dan berkahi acara kami ini, ya Allah, agar apa yang telah kami lakukan dalam acara ini menjadikan kami pribadi yang lebih semangat dalam beribadah kepadamu dan dalam mencari ilmu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah kampus STIE PGRI Sukabumi ini menjadi kampus yang maju, kampus yang bisa menciptakan lulusan-lulusan terbaik, kampus yang selalu ada dalam lindunganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah guru-guru kami, orang tua kami, dan saudara-saudara kami. Ya Rahman, hidupkanlah kami dalam cahaya rahmat dan keimananmu. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepadamu. Dan bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh, hanya kepadamulah tempat kami bergantung. Dan hanya kepadamulah tempat kami memohon pertolongan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, penutupan sidang terbuka Senat STIE PGRI Sukabumi. Kepada yang terhormat, Ketua Senat STIE PGRI Sukabumi, kami persilahkan. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena atas perkenannya kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian acara sidang terbuka Senat STIE PGRI Sukabumi dalam rangka pelantikan mahasiswa baru STIE PGRI Sukabumi tahun akademik 2021-2022. Semoga kehadiran dan peran serta para hadirin mendapat imbalan yang setimpal serta menjadi amal baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi secara resmi saya tutup. Senat STIE PGRI Sukabumi berkenan meninggalkan ruangan. Bapak Ibu serta peserta KOS tahun 2021 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah seluruh rangkaian acara sidang terbuka Senat STIE PGRI Sukabumi dalam rangka pelantikan mahasiswa baru STIE PGRI Sukabumi tahun akademik 2021-2022. Semoga kehadiran Bapak Ibu serta hadirin akan membawa kenangan yang indah bagi kita semua. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan serta kehilafan. Dan dari mimbar ini, seluruh sivitas akademika STIE PGRI Sukabumi mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf sebentar untuk seluruh mahasiswa baru. Untuk grup WhatsApp dengan PK itu jangan dulu live grup ya, karena nanti mungkin dari kampus akan ada pengumuman-pengumuman lainnya seperti pengisian KRS dan lain sebagainya. Jadi teman-teman gak ketinggalan informasi. Jadi jangan dulu nantinya keluar dari grupnya. Terus untuk tadi yang mendapatkan predikat terbaik, peserta terbaik 1, 2, 3, serta kelompok 1, 2, 3, silahkan nanti untuk mengambil piagam penghargaan serta uang pembinaan langsung ke bagian kemahasiswaan. Bisa menemui saya di ruangan kemahasiswaan. Ya? Oke, selamat bergabung di STIE PGRI Sukabumi. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu bertatap muka kembali. Oke, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pelaksanaan kos tahun ini. Sukses untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak kenal, siapa yang tak sayang Kota Sukabumi. Adakah suara hati, ada suara nurani, cinta Sukabumi. Adakah getar hati, adakah rasa hati, rasa memiliki. Siapa yang tak suka, siapa yang tak cinta suasana Sukabumi. Sukabumi kota indah dan asri, sejuk nyaman segarkan diri. Sukabumi pandang mata. Di sanalah kami mengabdi bersama, berkarya nyata lalu menata kota. Di sanalah kami berkarya bakti bersama-sama. Sukabumi melangkah dengan pasti.